Selamat jumpa semuanya, saya lagi di TPU Pemakaman Jakarta Pusat, Petampuran. Ini TPU sejak dari abad 18. Di sini ada pemakaman non-muslim. Ada orang Chinese, orang Belanda, campur-campur. Untuk lebih tahunya, kita silakan mengikuti saya. Ini saya lagi sama Pak siapa namanya? Pak Nasiman. Pak Nasiman atau Pak Ina. Umur berapa sekarang? 63. Jadi sejak 1968 Bapak tugas di TPU. Ya, 1 Januari 1968. Berarti berapa tahun ya? 52 tahun. Sekarang umur Bapak 60 tahun masih nyiram pakai ember cat. Gitu ya. Luar biasa. Masih dari bapaknya dia, tahu dah. Masih bapaknya dia dah. Tahu. 50 tahun berarti Bapak udah hafal semua ya? Udah tahu. Sini luasnya berapa, Pak? Kalau kuburan luas sih, kurang tahu dah. Kuburan? Sini non-muslim semua ya? Kristen semua. Kristen? Iya. Non-Islam. Non-Islam. 20 hektaran. Petamburan. Petamburan ya. Lagi tur mengenal TPU Petamburan, Jakarta Pusat bersama Pak. Ya. Pak Nasiman. Pak Nasiman yang sudah 50 tahun bertugas di sini sejak 52 tahun. Sejak 1968. Iya. Jadi itu udah hafal benar. Januari 1968. Iya. Dari umur 10 ya? Iya, umur 10. Ini dari 1962 meninggalnya. Jadi manusia mungkin hidup ini cuma numpang aja nih. Iya. Ini peristirahatan terakhir. Mungkin nanti-nanti nih, maaf aja. Yeah. Mungkin kalau saya tinggal di sini, kalau sudah segitu ke mata, baru saya tinggal. Tapi dapat jatah sih. Yeah. Ini tahun 1918. Ini hingga 1963. Ini dari abad 1890 hingga 1961. Waduh, dari abad 18. Lama sekali ya. Bapak ngurus mana semuanya? Dulu ke beton nih, Pak. Oh, ini. Beton nih, beton gede. Beton gede ya. Di sini. Di sana, Pak. Terus. Iya. Terus kemarin. Ah, ini, Pak. Iya. Beton ini taman. Ini ada kuburan Jepang juga kalau enggak salah. Jepang, ya? Jepang. Itu apa? Tentara atau apa? Iya, tentara. Tentara. Dari kedutaan Jepang. Oh, ada suka datang ya? Suka datang, Pak. Sengaja 22 Maret. 22 September. Dari kedutaan Jepang. Itu apa? Ya. Kok bisa kubur di sini? Ya emang udah ada itu, Pak. Memang ini tulisan China nih. Ya, ada acara dari. Ini malam ramai sini. Kagak, Pak, sepi, Pak. Sekarang kan ada security. Oh. Sekarang dikunci. Kunci. Kalau dulu ya ada juga yang ini bisa masuk ya? Bisa. Ini yang muslim kan? Muslim. Yang abad 18. Punya kau orang terkaya di Jakarta. Biaya membangunnya aja 3 miliar kalau enggak salah ya. Zaman itu. Orang terkaya di Jakarta Barat. Keluarga kau. Ini. Muslim kau. Kau. Muslim kau. Kuburan paling dahsyat luar biasa nih. Muslim orang kaya. Ini apa? Keluarga-keluarganya? Lain. Tadi taman, Pak. Oh. Jangan. Oh, dia turun Pak ke bawah. Oh. Karena di tebing. Ini kuburannya dalam. Shoot dari ini aja. Ini keluarganya suka datang. Iya. Ini 1927. 1957. Ini apa nih? Marmer. Iya, marmer. Kuburannya di dalam. Iya. Ini, Pak. Di dalam. Tapi ada penunggu sih, Pak. Orang menjaga. PJLP nah, orang PJLP. Keluarganya suka datang enggak, Pak? Enggak ya. Belum pernah datang, Pak, saya lihat. Udah 18, abad 18 ya. Udah diambil. Diambil apa? Diambil museum. Diambil museum buat museum Pemda. Museum Pemda. Gue tahu, Pak, semua dari universitas juga kadang-kadang di Jakarta.
Nah nih, coba yang ini apa tulisannya? Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan menjadi terang hidup. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini ayat 11. Ayat 11 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya akan datang walaupun ia sudah mati. Karena udah 50 tahun sampai hafal ya. Hafal. Luar biasa ya. 52 tahun, jadi dia sampai hafal ayat. Ayat itu sampai lagu-lagu penguburan. Misalnya lagu-lagu penguburan ya, apa aja, Pak? Semua tahu. Semua. Ini namanya study tour. Ini ada malaik 4 itu apa sih? Penjaga itu ya. Ini apa? Patung ini. Patung. Kalau kata kita namanya sampai jumpa ya. Ini kalau udah datang Pak, ini pasang tenda nih Pak. Oh. Pasang tenda. Oh, orang Jepang ini, ya. Nah, dari sini pasang ada pasang tenda. Ini ya, Jepang ini siapa sih ini? Ya, baru Jepang. Oh. Ruang tempat begitu pelajar Jepang. Berapa orang di sini? Oh, banyak, Pak. Soalnya dia di Gochi. Lebih 10 kali. Gochi. Kok bisa orang Jepang di sini? Ya, emang dia dulu emang dari. Ini apa, orang biasa atau orang tentara? Orang Jepang, Pak. Kan Jepang. Enggak, maksudnya kok bisa kubur di sini sih? Iya, memang di sini. Oh. Abu doang, Pak. Oh, abu doang. Jadi orang kedutaan Jepang ke sini ya? Jepang. Kedutaan Jepang. Iya, ada kedutaan. Setelah tanggal berapa, Pak? Sambil jalan-jalan dulu. Boleh. Ini masih kosong Pak, di bawah masih kosong. Ya, masih kosong. Lock up, unit Kristen. Lampu juga semua nggak ada Pak. Iya. Saya masih bikin jalan juga pakai lampu berselomak. Ini yang meninggal dari paling muda dari umur berapa? Ya kalau yang muda, ya semua juga ada yang tua, ada yang muda, ada yang anak. Tetapi malasmi kesini, jikaki nopen sinju, manmure kamjuin juyongwa, Yesu. Yeah.
Blad itu artinya apa? BLAD. Bahasa Belanda ya, bukan? Iya, iya, iya. A B C D F G ini tidak nah. Ini oh ya 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 Al masih baru 2018 Esther Samosir. Ini 2019 Nasiman umur 63. Jadi sudah bertugas sejak tahun 1968 di TPU Petamburan. Berarti dari umur 10 ya? Iya, umur 10. Terus umur gimana, 10 tahun selama nyiram aja, Pak. Oh. Selama tukang siram di siram sini. Bunga, kasih bunga ya. Siram bunga. Terus masuk DKI kapan? Belum masuk DKI, Pak. Belum ya. Masih PJRP 2014. 68 berarti masih zaman Bung Karno ya. Belum. Pak Soeharto, Pak. Soeharto masih pejabat. Tapi di sini masih sepi-sepi ya. Sepi-sepi ya. Terus Soeharto pengalaman masih, suka dukanya apa, Pak? Soeharto baru mau pejabat. Suka dukanya, Pak? Sudah kehidupannya ya begitu dah, Pak. Dukanya ya. Ya, kadang-kadang ya, kalau enak-enak, kalau enggak enak ya begitu dah. Oh, ada maksudnya ada tugas malam ada penampakan-penampakan. Penampakan enggak ada, Pak. Gangguan-gangguan. Gangguan-gangguan enggak ada. Berarti Bapak kalau pengakalan malam kadang-kadang suka ada. Tapi kita waktu kita ada kenal. Yang penting yang ganggu orang. Cewek cakep atau apa, Pak? Enggak ada. Enggak ada. Nah, kalau malam maksudnya ada bayang lewat-lewat ya kadang-kadang ya. Enggak ada juga sih, Pak. Biasa aja saya di sini. Udah kenal ya? Udah tahu di sini. Udah saling kenal ya. Udah saling kenal dari mulai sampai Bapak udah 50 tahun ini juga udah kenal. Dari mulai kepala TPU ini siapa saya tahu semua. Enggak maksudnya kayak roh-roh gitu. Roh-roh enggak ada, Pak. Enggak ada. Ya, aman. Ya, aja di sini biasa. Tapi kalau dulu-dulu ya. Tapi mungkin. Bapak kenapa betah di sini, Pak? Ya, emang juga saya di sini memang rumah saya dekat, Pak. Oh. Itu suka saya. Dukanya apa, Beh? Suka dukanya ya begitu ya emang kita berusaha di sini ya. Enggak maksudnya sukanya di TPU apa dukanya, Pak? Ya, suka dukanya emang kita biasa satu kita bertugas di sini, satu pergaulan luas. Banyak, luas dari depan sampai ke belakang, sampai ke tengah, sampai ke samping, sampai ke depan, luas. Dukanya? Ya dukanya begitu ya kita sering bergaul aja, Pak. Bergaul aja. Dari saya masih kecil. Terus tugas Bapak ngapain aja di sini? Di sini, kalau dulu ya, dari BJP apa? Apa tugas dulu ya, Pak? Enggak maksud tugas di... Tugas sekarang? Ya, dulu sampai sekarang. Tugas dulu saya tukang gali. Oh, gali. Gali tutup. Saya 6 orang. Pernah hujan besar juga ya? Ya, hujan besar sampai
Giletik-giletik, tapi baru giletik ya berhenti lah. Kalau gali malam-malam belum pernah? Sering juga Pak, kalau pengangkatan. Oh, yang mau ya, dipindahin ya? Itu biasanya upacara dulu ya? Iya, ada acara dulu Pak. Oh, acara komisi dulu ya? Ada acara berdua dulu, ya, nanti ya, selesai, keluarga yang macul, baru selanjutnya petugas. Oke. Makasih ya Pak, okay. Sukses. Makasih. Tapi masa COVID gini Bapak, pengaruh gak? Sepi ya? Ya ada ya pengaruh sih, gak pengaruh Pak. Saya biasa aja sih. Oh. Ya kalau buat masker-masker, kadang-kadang saya pakai, kadang-kadang saya kagak. Ya. Kalau saya pakai terus Pak. Tapi maksudnya pengunjung lebih sedikit? Ya dulu sih memang gak boleh pengunjung Pak. Oh. Sedikit. Sedikit. Pengukuran juga jangan lebih dari 20 orang. Ya, ya. Ada pesan gak Pak? Gak ada ya? Gak ada Pak. Oke deh. Makasih ya Pak. Ya pesan-pesan jangan sampai kalau ngegerumung, ya, ya. Kita harus memakai masker. Jangan lupa nonton channel ini, gitu Pak. Ya. Makasih. Yeah.